تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita ilmu faraid. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas beberapa latihan terkait tentang munasakhat, alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang munasakhat apabila orang meninggal lebih dari dua orang. Meninggal mayit yang pertama, yang meninggalkan ahli waris, kemudian ahli waris ini ada yang meninggal, kemudian juga ada lagi yang meninggal, kemudian lagi ada yang meninggal, begitu juga seterusnya. Alhamdulillah sudah kita bahas latihan cara mengerjakannya pada pembahasan yang lalu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini sebelum kita masuk kepada latihan, kita akan membahas al-ikhtisar ba'dal amal. Yaitu kita meringkas lagi setelah kita selesai mengerjakan suatu permasalahan. Arti al-ikhtisar ba'dal amal secara istilah adalah raddul kathiri ilal qalil. Kita pindah dari yang banyak menuju ke angka yang lebih sedikit. Artinya, dalam ilmu faraid ini, semakin sedikit kita gunakan angka untuk membagi harta tersebut, maka itu akan semakin mudah untuk kita membaginya. Seperti misalnya, ada orang meninggalkan istri, anak lelaki, dan anak perempuan. Ada orang meninggalkan zauja, bin, anak perempuan, ibn, anak lelaki. Istri, anak perempuan, anak laki. Maka sebagaimana yang sudah kita ketahui, istri di sini mendapatkan 1/8, anak laki dan anak perempuan mendapatkan sisa. 8 menjadi asal masalah. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Sisa 7. Karena mereka berdua, kita bagi lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini kita anggap kepalanya 2, ini 1. Berarti dikali 3. Nah, 7 ini tidak bisa dibagi 3. Terjadi inkisar. Maka di sini kita kalikan 3 kali 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Tinggal kita kali. 1 kali 3, 3. 7 kali 3, 21. Dibagi, ini 1 bagian, ini 2 bagian. Yang perempuan mendapatkan 7. Yang laki mendapatkan 14. Sekarang, ada yang meninggal. Yang meninggal adalah bin.
yaitu anak perempuan. Tufiya. Dia meninggalkan orang-orang ini yang ada. Dia meninggalkan zaujah dari bapaknya dan anak dari bapaknya. Kita lihat apa hubungannya yang ini dengan yang ini, yaitu bins dengan zaujah, bins dengan ibn. Maka hubungannya apa? Hubungannya bins dengan zaujah ini adalah ibu, ibunya, om. Ini adalah ibu, ibu. Anak laki ini adalah akh syaqiq. Artinya saudara kandungnya. Di sini adalah ibu. Ini adalah saudara kandungnya. Tinggal kita bagi. Ibu mendapatkan 1/3. Ini mendapatkan si sisa. Masalahnya dari 3. Ibu 1. Anak laki-lakinya sisa atau saudara kandungnya sisa adalah 2. Kita lihat bagian yang meninggal dengan asal masalahnya. Dia mendapatkan 7. Asal masalahnya adalah di 3. Hubungan 7 dengan 3 apa? Hubungannya adalah tabayun. Jadi 7 yang di sini. Naikkan ke sini. 3 yang ke sini, naikkan ke sini. Tinggal dikalikan dengan yang di atasnya. 24 kali 3 sama dengan 72. 72. Ini adalah jami'ah, jami'atul munasahatnya. Kemudian 14 kali 3 sama dengan 42. Kita pindah ke sini. 3 kali 3 9. 1 kali 7 plus 7. 2 kali 7 plus 14. Ini sama dengan 16. Ini sama dengan 56. Nah, sekarang kita lihat semua angka ini. Besar angkanya. Asal masalahnya hanya 72. Dapat zaujah ketika dikaitkan dengan mayit yang pertama. Kemudian ibu terkait dengan mayit yang kedua, dia menjadi ibu. Kemudian anak ketika mayit pertama. Ketika mayit kedua, dia saudara kandung. Ini dapatnya. Itu 16 dan 56. Nah, ini adalah angka yang besar. Ternyata setelah dilihat angka-angka ini, semua angka ini sama-sama bisa dibagi dalam 8. Karena sama-sama bisa dibagi 8, sudah press saja. Harta itu tidak dibagi 72 nanti. Tapi dipress, dibagi dengan angka yang lebih. 72, 16, 56. 72 dibagi 8, sama dengan 9. 16 dibagi 8, 2. 56 dibagi 8, sama dengan 2. Sudah harta ini dibagi 9. Tidak perlu dibagi 72 dibagi 9. Untuk yang pertama zaujah atau ibu ini, kasih dia 2 bagian. Ini untuk anak atau saudara kandung. Ketika jadi mayit yang pertama dia sebagai anak, mayit yang kedua dia sebagai saudara kandung, diberikan tuh 7. Ini namanya al-ikhtisar ba'da al-amal, yaitu kita setelah selesai kita kerjakan permasalahannya. Oh, ternyata setelah lihat angka-angka ini, ternyata sama-sama bisa dibagi 8,
maka dibagi. Ini kalau terjadi yang demikian. Ternyata setelah dilihat dari atas, tengah bawah sama-sama bisa dibagi. 5 mungkin sama-sama bisa dibagi. 6, dibagi 7, dibagi apa supaya lebih sedikit dia, maka dilakukan. Tapi dengan catatan, setelah selesai dikerjakan dulu semuanya. Misal dia meninggalkan uang 9 juta, ya sudah. Ketimbang 9 juta dibagi 72, kemudian dikali 16, 9 juta dibagi 72, dikali 56, panjangan. Ini sudah. Dibagi 9 saja, ini kasih 2 bagian, ini kasih 7 bagi 7 bagian. Nah itu dia, pemuslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait tentang al-ikhtisar ba'dal amal. Masih kita dalam permasalahan al-munasakhah, kita ambil satu kasus misalnya. Ada orang meninggal, dia meninggalkan ibu, bin, dan ibn. Dia meninggalkan ibu, anak perempuan, dan anak lelaki. Wa qabla qismati tarikah, sebelum harta warisan itu dibagi, tufiyatil bin. Anak perempuan meninggal, dia memiliki zauj. Dia memiliki suami, wahaula, dan mereka yang masih hidup. Yang pertama, ada orang meninggalkan ibu. Bin dan ibn. Dia meninggalkan ibu, anak perempuan, dan anak laki. Ibu, anak perempuan, anak laki. Ibu di sini mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada far'ul waris. Kemudian bins dan ibn mendapatkan sisa. Asal masalahnya dari 6. Ibu mendapatkan 1, sisa 5. Karena 5 tidak bisa dibagi untuk mereka berdua, tinggal dikalikan. Ini dianggap 1, ini dianggap 2. Tinggal dikali 3. 3 kali 6 sama dengan 18. 1 kali 3, 3. 5 kali 3, 15. Dibagi 3, ini 1 bagian, ini 2 bagian. Bins dapat 5, ibn mendapatkan 10. Sebelum harta peninggalan dibagi, maka sang bins meninggal. Ufiyah. Dia meninggalkan siapa? Dia meninggalkan suami. Wahaula, dan mereka yang hidup ini. Lihat bins dengan ibu dari bapaknya. Lihat, ini adalah anak dari bapaknya. Kita lihat yang pertama. Bins dengan ibu dari bapaknya, maka dia adalah neneknya. Jaddah. Nenek. Kemudian ini dia adalah akh syaqiq. Saudara kandung. Ini saudara kandung. Nah. Kita bagi untuk mereka. Zauj di sini, karena si mayit tidak memiliki anak, tidak memiliki far'ul waris, dia mendapatkan 1/2. Jaddah di sini, karena tidak ada ibu, dia mendapatkan 1/6. Ini mendapatkan sisa. Saudara kandung mendapatkan sisa. 2 dengan 6, tadakhul. Ambil yang lebih besar. Berarti asal masalahnya adalah 6. 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 2, 3. Sisa 2. Tinggal kita lihat sekarang. Kita lihat dapat mayit yang kedua ini dengan asal masalahnya. Ini dapatnya, ini asal masalahnya. Dapatnya 5,
Asal masalahnya adalah 6. Ini namanya apa? Ini namanya tabayun. Kalau dia tabayun, tinggal kita pindahkan. 5 yang ini pindah ke sini, 6 yang ini pindah. 5 yang ini pindah ke sini. 6 yang ini pindah. Setelah itu kita kalikan dengan di atasnya. 18 kali 6. 10 kali 6, 60. 8 kali 6, 48. 60 plus 48 menjadi 100. 108. Kemudian kita kalikan ini di atasnya. 3 kali 6, 18. Kemudian ini, 10 kali 6, 60. Selesai kita di sana. Permasalahan yang pertama. Sekarang yang kedua, pindah ke sini. 1 kali 5, 5. 18 ketika dia jadi ibu, 5 dapatnya ketika dia jadi nenek. 2 kali 5, plus 10. 3 kali 5, sama dengan 15. Ini dia mendapatkan 20. 3. Ini mendapatkan 70. Ini mendapatkan 15. Mendapatkan 15. 15 tambah 70 menjadi 85. Tambah 23 menjadi 100. Tambah 3 menjadi 108. Nah, ini dia tentang munasahah. Tinggal kita berapa hartanya dibagi. 108 dari mayit yang pertama ini didapatkan. Hasil pembagiannya dikali 23 dikali 70 dikali 15 itulah dapat setiap mereka. Ini tentang permasalahan munasahah. Kemudian kita pindah ke contoh yang lain dari permasalahan al-munasahat, yaitu ketika ada orang meninggalkan suami, meninggalkan ahli saudara seibu, wasyaqit, dan saudara kandung. Thumma matal ahli qabla qismati tarikah. Kemudian meninggal saudara seibu sebelum harta warisan tersebut ditinggalkan, ia meninggalkan zaujah, wa'am, paman, dan ha'ula dan mereka yang masih hidup. Ada orang meninggalkan zauj ahli dan akh syaqiq. Ada orang meninggalkan suami, saudari, saudara seibu, saudara kandung. Suami di sini mendapatkan setengah karena tidak ada far'ul waris. Kemudian ahli mendapatkan 1/6. Dia sendiri di situ. Kemudian akh syaqiq mendapatkan sisa. Asal masalahnya dari 6. Karena ini 2 dengan 6. Tadakhul ambil yang lebih besar. Setengahnya 3. 1/6-nya 1. Sisa 2. Sebelum harta warisan dibagi, meninggallah al-ahli saudari atau saudara seibu. Dia meninggalkan siapa? Dia meninggalkan istri. Dan dia meninggalkan meninggalkan paman. Nah, sekarang kita lihat apa hubungan antara saudara seibu ini dengan yang masih hidup. Saudara seibu dengan suami dari saudarinya yang seibu.
Ya, tidak ada hubungannya. Sekarang antara saudara seibu dengan saudara kandung dari saudarinya yang meninggal. Apa hubungannya? Hubungannya adalah ke dia ini. Hubungannya adalah saudara seibu. Ah, li'um. Karena yang meninggal saudari seibunya, ini saudara kandungnya. Ini juga sama posisinya adalah saudara seibu. Menurut dia yang meninggal. Maka di sini yang hidup adalah ini. Zaujah mendapatkan 1/4. Nah, tidak ada perul waris. Ini mendapatkan 1/6 karena dia sendiri. Ini mendapatkan sisa. Asal masalahnya dari 12. 12 dibagi 6 3. 12 dibagi 4 12 dibagi 6 2. 12 dibagi 4 3. Sisa 7. Sekarang kita lihat asal masalah mayit yang kedua ini dengan dapatnya 1, asal masalahnya 2 apa? 12. Nah, sudah tinggal dipindah. 1 yang ini naikkan ke asal masalahnya. 12 naikkan ke asal masalah yang pertama. Tinggal dikalikan. 12 kali 6. 6 kali 10, 60. 12 kali 2, 6 kali 2 sama dengan 2. 12 menjadi 70. 72. 3 kali 12. 3 kali 12 sama dengan 36. Ini meninggal. Yang ini sekarang 2 kali 12 sama dengan 24. Habis. Kemudian ini 2 kali 1 sama dengan 2. 3 kali 1 sama dengan 3. 7 kali 1 sama dengan 7. Ini jadinya 26. 26 tambah 36 menjadi 62. Tambah ini 3 sama 7, 10 menjadi 72. Nah, itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang membagi harta warisan ketika terjadi munasabah. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami dan kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita akan pindah ke pembahasan yang baru insyaallah tentang masalah al-khunsa al-mushkil, yaitu terkait tentang masalah banci yang muskil, yaitu yang bermasalah. Insyaallah akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan al-khunsa al-mushkil. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.